Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai pecinta Arya Saloka dan Amanda Manopo, serta penggemar sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran di setiap kegiatannya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, berjumpa kembali bersama Cemimin di channel kesayangan kalian, yang dimana channel ini akan selalu memberikan berita terupdate seputar pemain sinetron Ikatan Cinta, Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah guys, kali ini Cemimin punya berita tentang Amanda Manopo yang cuek pada Arya Saloka pada malam penghargaan Indonesian Television Award tadi malam. Namun guys, sebelum kita lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya teman-teman semua, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan kalian tinggalkan jejak dengan cara tekan tombol subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dan usahakan ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Nah guys, tadi malam acara penghargaan Indonesian Television Award, yang dimana acara tersebut sangat meriah. Namun guys, di balik kemeriahan acara tersebut, Amanda Manopo terlihat sangat cuek pada Arya Saloka. Entah apa yang membuat Amanda Manopo berbuat itu, atau karena Amanda Manopo lelah dengan kejulitan netizen yang selalu mengait-ngaitkannya dengan keluarga Arya Saloka. Namun guys, di balik itu terlihat Amanda Manopo dipasangkan dengan Ali Syakib, tidak dengan Arya Saloka. Namun guys, banyaknya kejadian yang tak diinginkan di acara tersebut. Kebahagiaan juga terlihat pada Amanda Manopo yang memborong semua penghargaan Indonesian Television Award tersebut. Nah guys, kita patut bangga pada mereka karena mereka begitu semangat sehingga bisa membuat dan mendapat penghargaan di acara bergengsi tersebut. Nah guys, kita patut memberi selamat kepada Amanda Manopo dan Arya Saloka atas kerja kerasnya selama ini yang bisa menghibur kita semua. Nah guys, bagaimana dengan kelanjutan kisah mereka? Makanya ya guys, tonton terus kelanjutan mereka dan tonton terus berita dari Cemimin ini ya, karena Cemimin akan selalu memberikan berita terbaru dan terupdate seputar pemain Ikatan Cinta, Arya Saloka dan Amanda Manopo. Jangan lupa tulis komentar kalian tentang berita dari Cemimin ini ya. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan kalian tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like-nya juga ya, agar Cemimin lebih semangat lagi memberikan info-info terbaru di channel ini. Nah guys, Cemimin beserta kru pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.